teman-teman, selamat datang di channel Unboxing Mainan Anak bersama Naifa. Kali ini aku punya mainan baru, namanya Orbis Slide Up Globe. Dan mainan ini disarankan untuk anak 5 tahun ke atas. Jadi teman-teman, menurut informasinya ini tuh bisa menyala, terus habis itu nanti bisa bergerak-gerak and full of magic. Oke, udah gak sabaran nih, kita buka ya. Dan ini pertama-tama isinya ada instructionnya. Terus habis itu another box and this is the globe, teman-teman. Ini Orbis globe-nya. Okay, ini ada lagi di sini, kita cek dulu. Enggak ada lagi. Okay, kita buka ya. Okay. Iya. Lucu banget. Ya ampun. Ini tuh kayak globe-nya banyak banget Orbis. Lucu banget. Jadi ini teman-teman, di dalam globe-nya ini ada Orbis-Orbis yang nempel kayak gini. Tuh. Dan ini bisa nyala karena ada tombol on and off-nya. Dan mainan ini membutuhkan 3 baterai. Langsung aja ya, kita pasang baterainya. Selesai. Batu baterainya sudah dipasang. Sekarang kita tes ya. Nih, di-onin dulu. Wow, teman-teman, lucu banget. Jadi ini tuh ada warna biru, hijau, dan merah. Oke. Selanjutnya kita masukkan air ke dalam globe-nya ya. Sebelum memasukkan airnya, kita buka dulu ya. Cara bukanya diputar seperti ini. Kita buka ya tutupnya. Oke, kita kasih air ya. Oke, kita tuang. Ini mirip kayak saringan. Ini katanya isinya sampai atas. Oke. Wah, kurang teman-teman. Kita isi lagi ya. Kita tuang lagi ya. Wow. Oke. Sampai atas. Oke, sudah selesai. Setelah diisi air, kita tutup dulu ya. Oke, ini harus yang erat. Dan kita pasang stand buat globe-nya. Oke, ini kita shake a little bit. Taran. Oke, kita coba nyalain ya. Kita coba. Liatin teman-teman, udah bisa mengapung. Dan ada cahaya-cahaya. The tornado.
teman-teman liatin deh, ini tuh warna-warna Orbeez-nya colorful. Terus abis itu Kia juga ditambah sinar-sinar dari bawah ini tuh jadi makin bagus. Ini nanti aku mau pakai buat tidur, lampu tidur. Lucu abisnya. Wow. Oke, kita matiin. Nah, jadi kalau udah kayak gini kita harus tunggu sama 4 jam supaya Orbeez-nya menjadi besar. Nah, teman-teman, setelah 4 jam nih sudah waktunya tidur. Dan ini sudah Orbeez-nya sudah membesar, teman-teman. Mungkin besok pagi bisa jadi lebih besar. Dan aku mau jadiin globe ini untuk lampu tidur. Oke, kita tes ya. Kita nyalain on. Wow, teman-teman, bagus sekali. Lebih bagus daripada yang pertama. Ini lebih bagus daripada yang tadi karena yang tadi tuh kecil. Sekarang ini udah membesar. Jadi tuh bagus banget. Ada cahaya-cahayanya. Dan ini tuh bagus banget. Wow. Oke, sekarang aku matiin lampu kamar dulu ya. Wow, teman-teman, bagus banget. Dan di atas tuh kelihatan kayak ada bola-bola gitu. Wow, lucu banget. Mana lagi? Wow. Wow, wow, wow. Ini kayaknya perfect buat lampu tidur aku. Karena aku suka banget ini. Ini juga kayak ada Orbeez-nya di dalam. Jadi bikin lucu. Dan ini kayak globe beneran. Yang biasa di shake-shake gitu, lucu banget. Tapi full of Orbeez. Oke, teman-teman, makasih ya yang udah nonton video aku. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini di Unboxing Mainan Anak. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Bye, I love you all. Bye, I love you.